sinkronisasi dari jalan raya ke dusun Cindul Desa Binangun sepanjang 900 meter. Ini pembangunan sudah selesai dan sudah dibuka untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ini pembangunan dari yang dulu jalan ini tidak bisa dilalui kendaraan, walaupun roda 2 ini dulu sangat kesulitan, dan Desa Cindul merupakan desa terisolir. Dulu kalau ada orang sakit ini harus digotong pakai alat gotongan tradisional atau pakai kursi dibawa ke puskesmas. Sekarang kendaraan roda 4 maupun roda 2 sudah lancar. Bahkan taksi maupun kendaraan-kendaraan pribadi sudah lancar masuk di Cindul. Saudaraku yang ada di mana saja, selamat pagi. Kita sudah melewati jalan baru betonisasi ke Dusun Cindul, Desa Binangun, Kecamatan Batu Malang. Di kejauhan kelihatan rumah-rumah penduduk. Ini rumah warga Dusun Cindul. Ini sudah sangat bangga masyarakat Cindul, karena dulu jalan ini hanya kurang lebih sekitar 60 cm. Ini merupakan jalan yang digunakan oleh para petani. Sekarang sudah 7 meter. Bodi jalan, lebar jalan ini sekitar 7 meter dan betonisasi kurang lebih ini 3,5 meter masuk ke Dusun Cindul. Mari kita lihat saja Dusun Cindul itu seperti apa. Apa dusun yang masih sangat sederhana, apa bagaimana? Mari kita menuju ke Dusun Cindul. Nah, ini dulu Dusun Cindul ini termasuk dusun yang terisolir. Jadi kalau ada orang luar atau tamu yang akan berkunjung ke dusun ini kendaraan tidak bisa masuk sini. Dulu jalan ini sangat sempit. Nah, inilah wajah Dusun Cindul sekarang. Alhamdulillah sampai detik ini dusun ini sudah terbuka untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, ini masjid Dusun Cindul.